gimana dong? Gue nggak tahu nih. Ibarat nih ya, gue udah jatuh, terus gue ketimpa tangga lagi atasnya. Anuh. Oke, sebenarnya ada apa sih sama lo? Gea, Dion yang mengusulkan pertemuan ini untuk merayakan kebahagiaan kita. Perhatian sekali ya dia ya. Perhatian? Perhatian apaan lo? Mama nggak tahu aja mah kelakuannya nih anak nih mah kalau di kampus kayak apa. Jahat banget mah sama Gea. Ngaku lu, jangan diem aja. Gue ngomong, kalau mau makan, jangan sembarangan lo. Rumah gue nih, siapa yang nyuruh makan? Mama, ternyata kamu memang belum bisa menerima laki-laki lain selain papa kamu. Padahal lagi itu kamu bilang kan kamu setuju kalau mau pacaran lagi, ya kan? Kamu bohong, bohong kamu. Kamu hanya menyenangin hati mama kan? Sebetulnya kamu nggak setuju kan? Oh, bukan kayak gitu ma. Maksud dia itu, maksud dia apa ya? Tante, tante jangan nyalain diri tante kayak gini. Ini semua salah aku tante. Dion. Maafin tante ya, jadi bikin kamu sedih. Maafin tante ya. Tadinya aku berpikir kalau aku akan bisa memiliki keluarga yang sempurna, tante. Dion, kalau Gea nggak setuju, tante terpaksa ngecewain kamu sama papa kamu. Maafin tante ya, Dion ya. Inosen gitu. Tapi lu gak nyerah kan, Ge? Tapi masa sih ada kebetulan kayak gini? Ya mana gua tahu. Atau jangan-jangan si Dion itu emang punya ilmu hitam lagi. Ge, ayo dong semangat. Iya, Ge. Lagian lu kan masih punya malaikat penyelamat. Iya gak? Emangnya segitu sengsaranya jadi adek gue? Kalau lo emang gak mau, kakak kayak gue, larang aja nyokap lo nikah sama bokap gue. Jadi kan kita gak punya hubungan apa-apa lagi. Gue gak akan ngelakuin itu. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena seberapapun bencinya gue sama lo, gue akan tetap berusaha untuk sabar. Gue bakal terus bikin hidup lo menderita. Gue bakal pakai segala cara biar lo tetap menderita terus. Terserah lo mau ngomong apa. Gue gak peduli. Kenapa sih lo mau hidup susah kayak gini? Eh, gue gak punya hati nurani. Gue tahu lo emang gak punya hati nurani. Tapi gue rela ngelakuin apa aja asal nyokap gue bahagia.
Ini sapu tangan kamu udah aku cuci. Makasih ya. Gak usah buru-buru, kali balikin ya. Gak apa-apa kok. Cuma sapu tangan aja kok. Aku bantuin ya. Sini aku bantuin. Kasihan kamu. Aduh. Maaf ya, biar aku yang beresin. Gak apa-apa. Enak ya? Iya, kok tiba-tiba aku jadi merinding ya? Ngapain sih lo di sini? Makin aku takutin segala. Dia teman kamu? Bukan. Mama aku sama papanya dia mau nikah. Jadi mau nggak mau. Oh. Go Wisnu. Gue denger lo jago main basket. Lo ketua klub basket yang terkenal itu kan? Gak juga, biasa aja. Wisnu, kamu jangan percaya sama dia. Dia itu cuman belagak baik sama kamu supaya bisa so akrab. Cuman acting. Tapi kan tadi kakak ngasih tahu gue tentang lo. Iya, sebenarnya adik gue ini orangnya baik banget. Udah gitu dia tuh nurut lagi sama gue. Gue kagum banget sama lo. Jadi, boleh kan gue yang main basket bareng lo? Oh, boleh dong. Iya, boleh. Kapanpun lo mau, lo datang aja. Toh kita berdua juga sama-sama baru latihan kan? Ya, semakin banyak latihan, semakin bagus. Oke. Kalau gitu, sampai nanti ya. Kayaknya adek kamu asik juga ya. Enak temenan sama dia. Maksud lo ngedeketin Wisnu apa? Lo ngomong apaan sih? Gue gak peduli lo mikir apa. Gue ini kan cowok jago basket. Jadi gak ada aneh ya kan kalau gue ngobrol sama ketua klub basket. Tapi setahu gue lo sama sekali gak jago basket. Jangan sok deh. Makasih ya atas pujiannya. Masih hidup lo? Kalau lo boleh hidup, masa gue enggak? Tapi lo kan udah nampar pangeran. Kalau lo masih gak apa-apa, gak masuk akal nih. Biasanya ada dua atau tiga tulang yang patah. Karena kalau Dion sampai balas dendam, dia bakal balas 100 kali tepatnya. Itu sifatnya Dion. Oh, jadi tujuan dia ngedeketin Wisnu itu untuk balas dendam sama gue. Oke. Raffi, habis istirahat semua kumpul di lapangan. Oke. Thank you.
pikir sehebat apa pun Wisnu, dia bakal cedera juga. Jangan dong. Ini kan cuma permainan persahabatan. Kok lo serius banget sih? Tujuan gue cuma satu, menang. Gue juga. Sebenarnya permainan basket lo oke juga. Lo mau kan gabung sama tim basket kita? Ya gue bisa masukin lo di tim inti. Boleh juga. Asal dia manajer tim basketnya. Kebetulan, asal ini udah lama gue pikirin. Manajer kita semester ini berhenti. Dan kalau dia mau gantiin, bagus. Tapi lo harus ingat, manajer itu gak gampang. Pasti capek. Ya, kita gak mau maksa. Iya. Gue gak apa-apa kok. Oke. Mau gabung sama tim basket? Sejak kapan gue pernah ikar janji? Kenapa sih kita harus gabung? Lo suka basket nggak? Suka. Ya udah, gak usah banyak omong lo. Kalau nggak suka, nggak usah gabung aja. Wisnu. Selama ada si brengsek itu di sini, semuanya nggak akan pernah berjalan sesuai dengan keinginan gue. Mungkin ntar ya. Manajer, tugas lo adalah menjaga anggota tim basket. Oi, Air! Handuk gue mana handuk gue? Ini keringetan nih. Udah sini. Jus buah. Manajer, gue mau dipijetin. Ketua, manajernya malas nih, gak mau kerja. Bener dong. Sini. Keras. Yang bener sini. Nah, gitu dong. Gimana? Udah ngobrol sama
Gimana gue mau ngomong? Si iblisnya itu masih ada. Gea, lo itu kan manajer tim basket. Jadi lo harus tahu sesuatu. Tahu apaan, Pi? Waktu SMA, Dion itu ikut tim basket. Dan katanya, dia pernah mukul pelatihnya. Makanya dia dikeluarin. Dion? Berani mukul pelatih? Iya, dia mukul pelatihnya, gila kan dia? Ya, berhubung dia orang kaya, berkuasa. Masalah kayak gitu sih. Dion gak kayak gitu. Dulu, waktu SMA, ada orang gendut yang ikutin basket. Gerakannya gak cuma lambat, tapi juga ngerepotin semua orang. 2 tahun gabung di tim basket, nyentuh bola 1 kali pun juga gak pernah. Dan suatu hari, si pelatih bilang sama si gendut itu, "Hei gendut, mendingan lu keluar dari tim basket kita. Gua gak butuh orang yang bodoh seperti kamu." Lu kenal dia banget, ha? Karena dengar hal itu, Dion gak suka. Akhirnya Dion pukul si pelatih itu. Dan akhirnya dia dihukum. Sebenarnya itu bukan salahnya Dion. Tapi Dion marah kayak Dion yang disinggung sama pelatih itu. Dan si gendut itu adalah gue. Gendut banget. Geng kita itu emang aneh. Kami temenan sama Dion bukan karena Dion anak dari rektor. Kami temenan sama Dion karena kami suka sama Dion. Eh, beliin ayam goreng, mie goreng, kue tiaw, somai, bakso. Cepetan! Apanya gua manajer? Masa manajer disuruh-suruh? Ini, suruh itu. Gila kan tuh Serafin. Masa katanya dia itu baik? Lu gak tahu aja sebenernya dia itu baik banget loh. Blek! Bagaimana? Lu lagi? Mau ngapain lu? Harusnya gue yang nanya. Mau apa lo? Apaan sih? Gue udah balikin surat cinta lo. Sekarang lo mau alasan apa lagi? Kenapa lo belum juga ngelepasin pangeran gue? Surat? Iya. Surat cinta yang lo bikin untuk kapten tim basket itu. Udah gue bantu lo untuk muat surat cinta itu di Madi. Gue udah bikin hubungan lo lancar sama cowok itu. Kenapa lo masih juga gangguan pangeran gue? Hah? Berarti sebenarnya Dion gak salah dong. Apa sih untungnya buat lo ngelakuin hal setolol itu? Oh ya? Gue tolol? Masa sih? Dengar ya, kita emang mungkin gak saling kenal. Tapi lo harus tahu, gue bisa ngelakuin apa aja, bahkan yang lebih tolol dari itu. Oke? Okay? Maksud lo apa? Lepasin gue! Diam, diam. Macam-macam deh.
jangan macam-macam deh. Aduh maaf mbak-mbak, saya sudah ngepel itu. Nah, situ mbak-mbak sudah ngepel itu ya? Pasti sedang menyiksa temennya sendiri. Waduh, cewek tante kok ya kejem-kejem kayak gini tuh. Pantesan mukanya pada gila-gila deh. Eh, Pak Tua, ini bukan urusan lo, tau gak? Masa saya dipanggil Pak Tua? Ada perempuan cantik-cantik tuh mestinya manggil saya tuh ya om gitu lah. Bukannya lo lebih pantas panggil si idiot ya? Gue ingetin sama lo ya, untuk yang terakhir kalinya. Kali ini, lo beruntung. Gak usah berterima kasih. Itu memang sudah menjadi kewajiban saya. Ya, saya berjanji saya akan menjaga kamu dan ibu kamu dengan sebaik-baiknya. Oke? Oke! Kenapa, sayang? Eh, ngapain sih? Anak kantor! Digantung! Ngapain sih, ya? Kenapa sih sikap kamu jadi dingin begini? Padahal papa sengaja pulang lebih cepat dari dinas di luar kota. Papa? Papa? Kamu manggil saya papa? Wow! Berarti kamu adalah anak dari calon istri saya. Enak kayak gitu dong. Emangnya mau kena kasus pelecehan? Habis gimana? Mukanya kan manis banget kayak mamanya. Papa jadi gimana? Emang nggak dengar dia minta tolong? Halo Gia. Ini pertama kali kita kenalan ya? Om janji, Om akan menjaga kamu dan ibu kamu dengan sebaik-baiknya. Harap kita bisa temanan, oke? Ting. Bener-bener nggak tahu malu. Nggak tahu malu. Ah, cerit banget sih. Om mau bicara sama kamu. Sebenarnya dia itu sudah lama perhatian sama kamu. Dia sampai tahu kamu kuliah di jurusan apa, bintang kamu apa, dan hobi kamu apa, dia tahu. Bersih banget! Oh. Bang, Farifah. Aduh, dari tadi saya cari Bapak. Akhirnya ketemu juga. Cepat bawa dia pergi dari sini. Bukannya Bapak datang untuk rapat, Pak. Kok jadi suruh begini, Pak? Kami kan jadi bingung, Pak. Aduh. Iya, iya. Di situ asiknya. Saya bisa keliling-keliling kampus dengan menyamar tanpa ada orang yang tahu. Iya toh? Nah. Pak. Hubungan lo sama bokap lo kayaknya harmonis banget ya. Tahu lo. Bis baru pertama kali ini gue ngeliat ada bokap sama anaknya yang kayaknya deket banget kayak temen gitu. Lo nyinyir gue? Surat cinta yang lo bikin untuk kapten tim basket itu. Udah gue bantu lo untuk muat surat cinta itu di Madi. Dion, gue minta maaf ya. Gue baru tahu kalau ternyata yang nyebarin surat gue waktu itu bukan lo. Gue udah salah nuduh lo, gue udah ngomong kasar sama lo. Maaf ya. Tapi gue nggak berharap lo mau maafin gue kok. Malah kalau emang lo mau pukul gue, pukul aja gue.
Gak apa-apa. Ajak Gea, kira-kira dia mau nggak ya diajak nonton konser? Dra, lo liat Gea nggak? Gea, Gea udah pergi beli sesuatu. Segitu sibuk namanya. Kok bantu dia? Hei, Miss Miss! Gea udah pergi sama Dion! Hei! Lo serius? Iya, gue serius. Dan dengan cara ini gue bisa maafin diri gue sendiri. Kalau gue pukul lo, gigi lo bisa patah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau berubah bentuk. Apa-apa, gue siap kok. Kalau gitu, gue gak bakal ragu. Pejemin mata lo. Pejemin. Gue mulai ya. Gue mau, pasti gue dapetin. Terus untuk apa lo ngelakuin ini semua? Karena gue suka lo. Bukannya kalian berdua kakak adik? Wisnu. Iya. Gue sama Gea bakal rela ngorbanin hubungan kakak adik kita demi perasaan kita yang sebenarnya. Perasaan sebenarnya apaan sih maksud lo? Gila ya. Wisnu, ini gak seperti apa yang kamu pikirin. Persis, persis seperti yang pikirin. Diam lu! Sorry ya, Wis. Oh. Gitu ya? Ya, pacaran itu kan hak semua orang. Kamu gak usah minta maaf sama aku. Ini bukan urusan aku. Thank you.
manajer apaan? Bukan, gue bukan manajernya. Gue itu lebih pantas disebut sebagai pembantunya si Dion Busuk itu, tau gak? Alah, itu sih gak penting. Yang penting sekarang nih, lo tuh harus ngejelasin semua sama Wisnu. Gue pikir Wisnu juga bakal ngerti kok. Ya gak mungkin lah dia mau ngertiin gue. Dia gak mungkin percaya sama gue, dia pasti sebel banget sama gue. Gue nih kayak cewek apaan coba depan dia. Awalnya gue nulis surat cinta buat dia. Nah sekarang apa? Sekarang dia malah mergokin gue di cium sama cowok lain. Aduh, gue mesti gimana dong? Ya lo sih. Udah deh, Cak. Lo tuh gak usah berburuk keadaan. Dia tuh lagi sedih. Masa sih? Kalau emang seumur hidupnya dia gak mau jelasin sama Wisnu, ya berarti dia pantas dong jadi budaknya Dion. Ya, pacaran itu kan hak semua orang. Kamu gak usah minta maaf sama aku. Ini bukan urusan aku. Ya udahlah, gak apa-apa. Terserah, bodoh. Kok yakin? Yang kita omongin ini tuh Wisnu. Ya udah. Berarti kalau gue ngungkapin isi hati gue, lo gak keberatan dong? Apa? Terserah. Jangan sok ngancem deh. Gue gak peduli. Ya udah. Kalau emang lo gak percaya, kita lihat aja nanti. Asal jangan nyesel. Hei, kok lo masih bengong sih? Ayo cepetan sana, ntar lo nyesel. Cepetan. Gek. Minta maaf. Ini mengenai pekerjaan aku sebagai manajer tim basket. Aku... Kalau lo gak niat jadi manajer ya gak usah. Jangan dipaksain. Kita gak butuh manajer yang gak serius. Tahu? Aku tahu. Aku minta maaf. Lo tuh keterlaluan banget ya. Dia tuh udah ngumpulin banyak keberanian untuk ngomong sama lo. Tapi kenapa sikap lo kayak gini? Dan lo harus tahu, dia tuh suka sama lo. Tapi dia dikejar-kejar sama Dion. Iya benar. Dia tuh udah menderita banget. Seenggak-enggaknya lo denger dulu dong penjelasan dari dia. Kita kira lo cowok yang baik-baik. Ternyata... Itu urusan kalian. Bukan urusan gue. Ya mungkin gue bukan cowok seperti yang lo pikir. Udah ngomongnya. Kita gak lagi mimpi kan? Wisnu yang sebaik itu bisa marah kayak gini. Tadi lu bener-bener gak sopan tau gak? Tapi sih tadi ada bagian dimana gua ngerasa lo tuh keren banget. Ya, setidaknya lo udah ngelupain isi hati lo kan? Enggak. Gue gak ngomong yang seharusnya gue omongin. Gue kasih lo dan Gaya kesempatan. Dia tuh udah bener-bener susah banget ngumpulin keberanian untuk ketemu sama lo. Ya kalau emang lo gak mau, biarin aja dia pergi. Sama kamu. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu ingat kan? Aku pernah ngomong sama kamu.
kalau dalam hidup ini ada orang yang mempersulit kita. Dan ada juga orang yang ikut sedih kalau kita lagi sedih. Aku pengen banget jadi yang kedua. Tapi aku malah... Aku juga nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba Dion jadi kayak... Kau mau kan nonton konser sama aku? Waktu itu aku nyari kamu karena aku pengen ngajakin kamu nonton konser bareng. Tapi entah kenapa adik kamu yang galak itu malah ngacauin semuanya. Aku jadi nggak ngerti apa yang aku omongin. Aku ngomongin yang seharusnya nggak aku omongin. Semuanya ngaco. Aku jadi ngerasa bodoh banget. Maafin aku ya. Kok kamu yang minta maaf? Kan aku yang salah. Harusnya kan aku yang minta maaf. Wisnu. Naiknya, suaranya udah bagus apa enggak? Terus, baut-bautnya tuh lo harus lo kuatin ya. Lampu juga nih lampu. Masternya harus sama. Oke. Gue gak pernah lihat Beyonce serius ini, Vi. Soalnya yang manggung di konser ini tuh temennya. Apalagi biaya mereka gak cukup. Jadi, Dion ngebantuin setting panggungnya semua. Lagian kan Dion juga udah pernah bilang, kalau kita ini kan belajar di Fakultas Seni. Masa nggak pernah gunain sih? Ya nggak? Wah, dia berani juga nanggung resiko konser ini ya? Ya, kalau nggak berani kan bukan Dion namanya. Bukan, maksud gue bukan itu. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu. Lu ngerasa nggak sih kayaknya Dion nggak beres gitu? Anak nakal tiba-tiba jadi alim. Aneh kan? Kayaknya dia menyesali sesuatu. Alah, kapan sih Dion nyesel ngelakuin sesuatu? Ya juga sih. Cabut ya. Konser sama aku. Date sama Wisnu. Gua harap ini bisa jadi kenangan yang paling indah dalam hidup gue. Wisnu ngajakin gue nonton konser. Pokoknya gue harus ngelakuin ini semua dengan baik. Kea, lo gak boleh ngacauin semuanya, oke? Tapi gue tegang banget. Thank you.
lo gak apa-apa? Pasti ini kerjaan anak kurang ajar. Tangan lo? Gak apa-apa. Ngapain lo disini? Gue menonton konser. Gak nyangka ya. Pecinta olahraga, doyan juga sama musik rock. Gue juga gak nyangka. Ternyata lo suka mempermainkan perasaan orang lain. Dan lo gak ngerasa bersalah. Bener banget lo. Gue gak peduli siapa dia. Gue gak peduli dia milih lo atau milih yang lain. Pokoknya dia tetap milik gue. Aneh. Pas gue denger lo ngomong kayak gitu, perasaan gue jadi lega. Oh ya? Ya mungkin karena gue kapten tim basket, jadi mau teman atau musuh, kalau bola di tangan gue harus cetak angkat. Jangan lupa lo, gue juga jago main basket. Sekali lagi lo ngelakuin kayak gini, pala bapak lo yang ledakin, ngerti lo? Bapak. Nggak pernah diajarin sama nyokap lo. Gue benci sama lo. Lo ngertiin gue banget ya. Nyokap gue aja sampai nyerah karena capek ngeliat sikap gue. Sebaliknya, gue sama sekali nggak ngerti sama lo. Pengecut tau nggak lo? Beraninya cuma sama anak kecil. Orang kayak lo ini pantasnya dianggap sampah. Gia, cukup. Gia sengaja dandan cuma buat lo. Cemburu gue, cemburu. Nikmatin ya konsernya. Jangan gara-gara gue kalian gak bisa senang-senang.